Halo, kembali lagi ke channel saya, Penceng Auto Driver. Kali ini saya akan mereview tentang apa nih kita yang akan review. Nah, ini kita akan review windshield yang baru kita beli dari Shopee. Ini windshield lama Ninja saya sedang dilepas dudukan pasangan di bodi. Ini Ninja saya ya guys. Ninja saya ini Ninja RR Old 2008. Warna merah marun. Karena windshield saya sudah mulai kotor dan menurut saya kurang bersih, saya ganti dengan windshield terbaru. Saya kemarin beli lewat Shopee, harganya Rp45.000. Ninja saya masih ori, guys. Lagi naik ini pasaran Ninja sekarang, apalagi motor-motor 2 tak. Apalagi sekarang cari yang ori-ori seperti ini. Ini saya karbon, stiker karbon, enggak cat karbon, karena kalau cat karbon kemahalan, jadi saya mungkin kurang mampu. Bagian mesinnya masih ori, paling yang enggak ori saya cat sendiri, arm Ninja saya. Terus rantainya sudah pakai triple S. Velgnya saya cat sendiri warna putih karena biar terlihat terang. Plat Kapati Ninja saya, Ninja RR ini banyak lagi banyak dicari yang seri old ya, bukan yang seri new, harganya masih tinggi. Nah, ini windshield yang terbaru saya beli di Shopee. Oke, itu windshield saya yang lama. Warnanya memang beda, kalau yang ori itu warnanya ke hitam-hitam gimana gitu. Ini saya nggarap motor saya di MRT Project. Memang agak terkenal dalam memperbaiki motor nih. Nah, ini jadi dudukan windshield yang lama kita pasang ke windshield yang baru. Yang ada windshieldnya di Ninja itu setahu saya sih Ninja R sama RR, karena apa ya, memang bodinya seperti itu. Ini saya sudah pakai knalpot ABRT, ABRT standar racing, saya beli di Om Bendol Salatiga. Enak sih knalpotnya rasanya. Karena windshield saya itu bawaan dari 2008, agak susah ya guys. Dan kita harus memang ngemol yang posisi ukuran windshield yang baru dari Shopee. Kalau windshield yang lama itu lubangnya gede-gede, kalau yang ini lebih kecil lubangnya. Jadi kita harus ngemal lagi untuk ukuran karetnya. Nah, ini sudah terpasang ya guys. Coba kita lihat. Jadi masangnya sih sebenarnya gampang sekali. Tinggal nempelin baut antara luar dan dalam aja, di kencengin pakai obeng. Nah, pakai obeng apa ukuran, ini obeng bunga guys, seperti itu. Nah, ini review setelah pasang windshield terbaru. Sebelumnya warna hitam tadi seperti yang saya videokan sebelumnya. Ini udah cakep banget, siap untuk Sun Mori ini. Seperti ini ya, lebih bening daripada yang lama, tapi kualitasnya memang bagus yang asli sih, yang ori.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.